Maudy Ayunda dalam waktu dekat bakal terbang ke Amerika Serikat. Bukan untuk liburan, melainkan untuk melanjutkan pendidikan S2 di Stanford University. Sebelum terbang, ia mulai menyiapkan segala keperluan, termasuk barang yang wajib dibawa. Sebelumnya, ayo dukung channel 1R dengan subscribe dan aktifkan loncengnya, supaya terus mendapat notifikasi dari unggahan terbaru kami. Guling, biasanya guling, karena nggak tahu kenapa ya. Aku nggak tahu sih kalau di Amerika gimana, tapi waktu aku di Inggris, mereka secara kebiasaan nggak pakai guling. Jadi aku beli guling yang masih divakum supaya banyak yang dibawa, ujarnya saat ditemui di Jakarta beberapa waktu lalu. Selain itu, Maudy juga sedang sibuk menyelesaikan beberapa pekerjaan. Maudy ingin saat di Amerika Serikat benar-benar fokus belajar tanpa memikirkan pekerjaan di Jakarta. Berat sekali sih, tapi maksudnya senang excited juga. Tapi memang berat sebulan ini, banyak sekali kerjaan tuh numpuk di bulan ini. Sebelum pergi, ada banyak komitmen-komitmen yang tadinya sampai Desember akhirnya harus maju semua. Jadi harus balance itu sama packing-packingnya, ngurusin student visanya. Banyak proses administrasi yang harus dipersiapkan, tandas Maudy.